Pemirsa, jumpa lagi di channel Michael Sanger dengan update Lionel Messi. Diberitakan bahwa Messi telah membuat keputusan tentang masa depannya untuk tetap di PSG, setelah ada rumor ia akan kembali ke FC Barcelona. Di tengah spekulasi seputar masa depannya bersama Paris Saint-Germain, Lionel Messi tidak berniat meninggalkan klub selama jendela transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari RMC Sport, Messi saat ini memiliki satu musim tersisa di kontraknya dengan PSG. Dan pemain Argentina itu bertujuan untuk tetap tinggal di klub karena ia masih bermimpi memenangkan gelar Eropa, di mana ia menjadi supplier di Ligue 1. Lebih dari itu, Messi melihat bahwa para penggemar marah tidaklah mengejutkan. Penyerang Argentina dan Neymar baru-baru ini dicemooh selama pertandingan kandang Ligue 1 PSG melawan Bordeaux setelah tim tersebut tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions UEFA dari Real Madrid. Messi bergabung dengan PSG dengan keyakinan bahwa klub memiliki apa yang diperlukan untuk memenangkan Liga Champions. Dan impian itu tidak menjadi kenyataan setelah tersingkir lebih awal di kompetisi musim ini. Untuk saat ini, pertandingan kandang yang menarik di Ligue 1 melawan AS Monaco menanti penampilan Messi dan PSG berikutnya. Apakah Messi akan menunjukkan magisnya? Kita tunggu saja, ya.